Mereka sedar bahawa mari kita jangan nak ambil alih kerajaan melalui cara-cara lain. Minta ahli-ahli parlimen semua turun buat kerja di kawasan-kawasan, buat rundingan ke apa ke, pasti. Tapi saya takut bersih ataupun perhimpunan ini yang mungkin ditaja oleh ini duit haram ini, mesti ada punya something, ada yang turun. Setiap cabang-cabang, setiap ahli-ahli parlimen sekarang ini dia akan diberi. Di PKR sudah mula turun duit dah. Sudah turun, mula turun kepada ahli-ahli parlimen untuk memperkuatkan. Duit itu datang dari mana? Mungkin daripada itu duit Felda 50 juta ataupun duit semacam itu. Jadi duit pasir satu ringgit untuk ini seorang pekerja daripada semesta. Dia kata setiap satu tan kena bagi satu ringgit untuk ketua permatang pau. Ini tuduhan ini. Jadi ini mungkin berlaku. Tapi apa yang saya mau nasihatkan? Saya mau nasihatkan, saya dengan rakyat Padang Serai, kita mau semuanya aman. Kita punya demografik adalah Malaysian demografik. Kita tak mau apa yang berlaku pemuda UMNO pergi ke pejabat PKR hari itu, saya tak setuju. Kalau boleh, ditangkap satu dua orang itu dan dicas. Tapi kenapa itu berlaku? Sebab mereka merasakan bahawa mereka sudah dicabar terlalu lama. Dan saya tak mau ini berlaku sebegitu. Sebab memilih untuk seperti Ipoh Timur semalam. Ipoh Timur minta Chua Sok Lek letak jawatan. Bila permatang pau ini apa yang mereka lakukan, satu dunia nampak. Jadi masyarakat Cina hari ini mereka mempersoal, hantar saya SMS, apa pasal ini Anwar Ibrahim, dia orang tamu, minta dia letak jawatan. Ini Chua Sok Lek ini main depan punya minta letak jawatan. Jadi kita sebagai ahli parlimen, kita tidak boleh pilih kasih. Saya tak mau sesuatu yang buruk seperti apa berlaku di Libya, di Egypt. Saya tahu tak ada seorang pun ahli parlimen di sini yang mau melihat apa yang berlaku di Egypt. Kita tengok dalam televisyen, siapa yang susah? Saya sendiri 10 kali ditangkap dan diheret dan dizalimi dalam penangkapan-penangkapan kerana demonstrasi. Tetapi orang yang menjadi punca saya terlibat itu sendiri tidak ambil tahu. Kalau kamu mau keluar, kamu pergi masuk Barisan Nasional saja. Jangan ugut saya, dia kata. Saya tak ugut. Jadi, Datuk Speaker, Datuk Yang Dipertua, saya minta supaya kroni-kroni permatang pau yang dulu dilaporkan 300 syarikat-syarikat dikuasai, syarikat-syarikat di bursa saham dikuasai oleh kroni-kroni permatang pau itu semua. Apa jadi? Kenapa sampai hari ini kita tidak melihat sesuatu tindakan diambil? Bila tidak ada tindakan diambil, jadi orang seperti saya yang begitu bangga berjuang bersama-sama dengan permatang pau ini lagi naik angin lah. Kalau diambil tindakan, on the spot diambil tindakan, ratus-ratus juta kroni-kroni mereka itu ada. Jadi kalau diambil tindakan kementerian, maka kita tidak akan melihat orang-orang seperti saya ini menyokong beliau dengan begitu serius. Jadi saya harap itulah menteri dan Datuk Yang Dipertua, saya ucapkan selamat datang kepada Kubang Kerian dan Kuala Selangor juga, dan selamat kembali. Datuk Yang Dipertua, terima kasih. Ambil tindakan-tindakan tegas supaya money laundering ini tidak berlaku. Terima kasih.